Gubernur Jambi Fahrori Umar mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memberikan kepercayaan dalam penyelenggaraan Tour de Singkarak Etape Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Fahrori Umar berharap agar Tour de Singkarak bisa berlangsung dengan lancar dan aman serta mengharapkan penambahan etape Tour de Singkarak yakni etape 7 Kerinci dan etape 8 Sungai Penuh mampu meningkatkan jumlah penonton Tour de Singkarak. Kemudian, Bupati Kerinci Adi Rezal mengaku sangat senang dengan ditambahkannya etape Kerinci dan Sungai Penuh dalam Tour de Singkarak dan berharap agar dengan diselenggarakannya Tour de Singkarak etape Kerinci dan Sungai Penuh, kunjungan wisata ke Kerinci dan Sungai Penuh semakin banyak. Selanjutnya, Gubernur Jambi, Bupati Kerinci dan Wakil Bupati Kerinci menyerahkan plakat kepada 18 tim Tour de Singkarak tahun 2019 yang diterima langsung oleh Res Management. Dari Jambi, Aris Safriandi, Tribrata TV, Salam Tribrata.